secara strategik KEK ini sangat penting buat Bali. Akan menambah kapasitas PDRB Bali, mendorong pertumbuhan ekonomi, buka lapangan kerja baru dan tenaga-tenaga yang berkelas, dan juga mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dua-duanya ini sebenarnya adalah selain merupakan transformasi pariwisata dari mass tourism ke point tourism yang berkelanjutan, yang lebih kuat, lebih besar spending money-nya, sekaligus ini juga akan menjadi transformasi perekonomian Bali. Dua KEK ini harus bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Bali. Jadi selain sektor pariwisata yang kita mendatangkan turis dari negara lain, kita juga punya segmen khusus nanti untuk kelas-kelas middle up, KEK Sanur dan KEK Kura-Kura Bali ini nanti akan kita garap, sehingga spending mereka kita harapkan bisa mendorong PDRB dari Bali ini ke depan. Saya kira yang paling penting komitmen kami dan Pak Gubernur sama untuk mendorong ini semuanya. Beliau selaku Ketua Dewan Kawasan, kami selaku Dewan Nasional akan selalu bersinergi untuk mendorong dua KEK Bali.